ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita melanjutkan kembali kajian Ad-Da' wad-Dawa' karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita mulai dari halaman 28 yang kita ketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah kalangan dari umat yang paling mengetahui dari umat tentang Allah dan juga Rasul, tentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan paling faqih dalam agama ini, dan mereka adalah orang yang paling menerapkan sebab, yaitu dengan berdoa dan juga syarat-syarat doa tersebut dan adab-adab doa dibandingkan dengan kalangan setelahnya dari tabi'in dan sampai sekarang. Maksud dari penuturan kenyataan ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah ketika kita ingin berdoa dan menjadi pendoa yang terbaik, maka contohlah generasi terbaik dalam masalah ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka kita mulai di paragraf berikutnya dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu يستنصر به على عدوه وكان أعظم جنده به وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فَإِذَا أُلْهِمْتُمْ الدُّعَى فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ. طيب. قال المؤلف رحمه الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. Itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yastansir, memenangkan atau memohon pertolongan dengan bihi, di sini berdoa, dengan melakukan sebabnya itu berdoa untuk bisa memenangkan pertempuran melawan musuhnya beliau radhiyallahu anhu. Wa kana a'zama jundihi bih, ya tahu, bisa juga wa kana a'zama wa kana radhiyallahu anhu a'zama, bisa ya. Arti dari ini adalah bahwasanya menurut beliau, dalam anggapan beliau, doa adalah a'zamu al-jund, yaitu sekuat-kuat tentara. Tapi kemudian kenyataannya beliau mengatakan kepada sebagian sahabatnya, lastum tunsaruna bikathrah wa innama tunsaruna minas sama',
kalian tidaklah ditolong dengan semata-mata karena banyaknya, melainkan kalian ditolong minas sama, dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keyakinan Umar bin Al-Khattab bahwasanya Allah taala fis sama, yaitu di ketinggian. Ya. Dan ini fitrah. Dan ini yang harus terwujud pada qalbu setiap orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulih. Bahwasanya ketika dia berhasil melakukan sesuatu bukanlah semata-mata bisa babi nafsi atau bikathrati al-junud atau bikathrati ma'unatil makhlukat, tetapi dia bisa melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dia untuk bisa melakukannya. Entah itu disebabkan dia berdoa atau tanpa sebab, melainkan Allah Ta'ala menginginkan saja dia untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi memang segala sesuatu dari takdir Allah, mesti Allah Ta'ala ciptakan pula sebabnya. Wa kana yaqul, Umar bin Khattab berkata, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a. Sesungguhnya aku tidak mementingkan urusan jawaban dari Allah terhadap doa. Maksudnya bukan merupakan kepentinganku memikirkan Allah menjawab atau tidak doa saya. Walakin hammad du'a, tetapi yang aku tanggung, demoksi aku tanggung di sini, yaitu yang aku pentingkan di sini adalah keinginan berdoa. Dan ini suatu manhaj qalbu pada seorang muslim salafi yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ham kita itu bukanlah dijawab atau tidak oleh Allah. Tapi ham kita adalah mau doa atau enggak gitu. Kenapa? Maka beliau menuturkan alasannya, kenapa kok beliau itu tidak merasa terbebani dengan pikiran dijawab atau tidak. Tapi beliau, yang beliau terbebani dengannya adalah pikiran ingin doa atau tidak. Karena fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Karena jika kalian diilhamkan untuk berdoa, ketahuilah sesungguhnya jawaban dari Allah itu beserta doa tersebut. Ini kalimat yang pertama agak sulit memahaminya, tapi kalau antum selami lagi, ini luar biasa kalimat. Fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'ah. Ya. Jika kalian diberi ilham oleh Allah untuk bisa berdoa, sesungguhnya jawaban dari Allah itu beserta doa tersebut. Artinya ikhwan, Pak, satu ada faedah dari kalimat fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'ah. Faedah pertama, tadi kalimatnya apa? Fa idza ulhimtum du'a fa innal ijabata ma'ah. Jika Allah memberi kalian ilham untuk doa, jadi Allah Ta'ala menggerakkan kalbu kalian untuk mau berdoa, sesungguhnya jawaban pada Allah, jawaban dari Allah itu beserta ma'ahu. Di sini berarti ada ma'iyah, kebersamaan. Jadi ketika antum berdoa, Allah jawab dan Allah tanggung jawabannya. Ini pelajaran yang pertama adalah sebagaimana kalimat pertamanya Umar bin Khattab, bukan urusan manusia memikirkan Allah menjawab atau tidak. Urusan manusia adalah dia mau atau tidak minta sama Allah itu. Kalau urusan menjawab atau tidak, pertama itu urusan Allah. Dan kedua pasti Allah jawab kalau memang betul-betul kamu mau doa. Gitu. Jadi bukan urusan manusia Allah mau menjawab atau tidak. Bahkan sebenarnya Allah pasti jawab, tinggal gimana engkau mau berdoa. Kedua, pelajaran kedua dari kalimat fa idza ulhimtumud du'a fa innal ijabata ma'ah, bahwasanya
Ketika Allah Ta'ala menggerakkan hambanya untuk berdoa, itu menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba tersebut. Ya, ketika Allah Ta'ala menggerakkan hambanya untuk meminta kepada Allah, itu menunjukkan taufik dari Allah terhadap hamba tersebut. Hatta hamba tersebut adalah seorang yang fasik, namun Allah gerakkan kalbunya untuk minta kepada Allah dibandingkan dengan kepada makhluk. Sehingga ketiga, ketika Allah Ta'ala memberi seseorang taufik, maka Allah jamin jawaban buat dia. Ketika Allah Ta'ala memberi seseorang taufik, maka Allah jamin jawaban buat dia. Oleh karena itu ikhwan, kalau misalnya ketika kita menginginkan suatu hal yang baik, bermaslahat, bermanfaat untuk hidup kita, kemudian kita dapatkan hati kita itu terilhamkan untuk berdoa, maka segeralah berdoa tanpa menunda-nunda. Kenapa? Karena ketika itu Allah sedang memberi hidayah dan taufik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan terjawabnya doa, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Karena kadangkala dengan keegoan kita, hati kita tertutup dari keinginan berdoa dengan bisikan-bisikan syaitan. Ah, kalau doa itu kan perkara remeh. Maksudnya hal ini masa didoa, gini aja masa minta sama Allah. Atau ada bisikan lain, mana mungkin kamu dijawab, kamu kan banyak maksiat. Kadang-kadang gitu. Ya, jadi mereka, syaitan berusaha untuk menutup taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilham darinya. Padahal ketika dia mendapatkan ilham tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia doa, fa innal ijabata ma'ah. Sesungguhnya jawaban Allah itu beserta asri fa inna ma'al usri yusra. Yaitu adanya kepastian bahwasanya doa itu dengan ijabah itu sangat korelatif dan menempel, seolah-olah tidak ada doa melainkan pasti ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama doanya itu benar, tidak doanya memenuhi persyaratan. Ya. Itu dari pelajaran dari prinsip Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Taib, tafadhal, istamir. Ahsanallahu ilaikum ya ustaz. Wa akhadha asy-sya'iru hadha al-ma'na fa nadhamahu fa qala law lam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kafaika ma awwadtani talaba faman ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabah fa inna Allah subhanahu yaqul ud'uni astajib lakum wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa fi sunan ibn majah min hadithi abi hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yadhab alayhi fa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi wa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahi kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi wa qad dhakara al-imam ahmad fi kitab az-zuhd atharan ana allah la ilaha illa ana idza raditu baraktu wa laysa li idza raditu baraktu idza raditu baraktu wa laysa li barakati muntaha wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Taib, qala as-sya'ir law lam turid nayla ma arju wa atlubuhu min judi kaffayka ma 'awadtani talaba. Paham enggak artinya itu? Bisa Pak? Law lam turid naila ma arju. Jika engkau, di sini mukhatabnya adalah Rabb kita Azza wa Jalla. Ya Allah, law lam turid, jika engkau tidak menginginkan aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan dan aku minta min judika faika, dari kemurahan kedua tanganmu. Dari kedermaan dua tanganmu, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, kedua tangan Allah terbentang, Allah menafkahi bagaimanapun yang Allah inginkan.
Lau lam turid naila ma arju wa atlubuh min judi kaffaika. Ya Allah, kalau engkau memang tidak ingin aku mendapatkan apa yang aku minta dari kemurahan kedua tanganmu, ma'awwadtani at-talaba, maka engkau tidak mungkin akan membiasakanku untuk meminta. Paham gak ini maksudnya? Jadi penyair ini menganggap penyair ini dalam konteks dirinya itu sering meminta kepada Allah, sering meminta kepada Allah, dan Allah ilhamkan dirinya untuk selalu meminta kepada Allah. Maka dia berkata, ya Allah, tidak mungkin engkau tidak bermurah kepada saya, sementara engkau membuat saya terbiasa meminta kepada engkau. Arti lainnya begini, kalau misalnya antum mendapatkan diri antum itu dipermudah oleh Allah untuk selalu berdoa, maka itu menunjukkan Allah menginginkan untuk menjawab doa antum. Ya. Ulangi, lau lam turidna ila ma arju wa atlubuh min judika faika ma'awwadtani talaba. Ya Allah, tidak mungkin engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang aku inginkan, sementara engkau membuat aku terbiasa meminta kepada engkau. Jadi karena engkau ya Allah telah membuat diri saya terbiasa minta sama engkau, maka pastilah engkau akan menjawabnya, akan memberikan apa yang saya inginkan. Arti lain mafhum mukhalafah, orang yang tidak Allah biasakan untuk berdoa, maka itu menunjukkan Allah tidak menginginkan dia mendapatkan apa yang diharapkan. Ya. Orang yang tidak Allah jadikan terbiasa berdoa, maka itu berarti menunjukkan apa? Allah tidak menginginkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal antum pengen jadi orang kaya, tapi antum usahanya masya Allah, dagang setiap hari, setiap ada kesempatan celah, bahkan dagangan antum bukan cuma gorengan, ya, bukan cuma makliat. Dan itu pun gorengan bukan cuma tahu, tempe antum habuk, ya, semuanya ayam ini itu, wah, saudagar, semua kesempatan bisnis antum lakukan, saking pengennya kaya. Tetapi Allah tidak memberikan ilham kebiasaan untuk berdoa pada diri antum. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan antum mendapatkan apa yang antum harapkan. Gitu. Antum pengen menjadi talibul ilm, memiliki zakirah yang kuat, memiliki hafalan yang banyak, memiliki pemahaman yang baik, dan antum berusaha untuk itu, namun keseharian antum tidak diisi dengan doa, tidak diisi dengan harapan kepada Allah, kosong akan hal itu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan antum mendapatkan darajah yang antum inginkan itu. Tetapi ketika antum menginginkan menjadi orang yang kaya, ya, tidak semata-mata kaya, ya, jadi kaya di sini harusnya kaya dan berkah dan juga banyak membantu orang, ya, jadi jangan kaya doang. Dan antum kemudian mendapati diri antum sebelum sholat fardu atau dalam sholat antum atau kapanpun antum itu berdoa, minta sama Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki antum insya Allah jadi orang kaya nanti. Insya Allah. Begitu. Jadi ilham untuk berdoa, nama antum ilham bukan? Rafi Ilham Setiawan bukan? Satriawan. Satriawan. Ya. Insya Allah dapat ilham, ya. Nah, ketika antum mendapatkan ilham untuk berdoa meminta sesuatu yang antum ingin, insya Allah antum akan dapat. Tapi sekarang bagaimana konteksnya? Ketika ada seorang ingin menikah, dia menikah pengen sama fulana, dan dia berdoa sama Allah, dia minta terus sama Allah. Ujung-ujungnya dapatnya bukan fulana, bukan khatimah, tapi ujungnya dapat Aisyah misalnya. Padahal yang dia minta pada Allah itu selalu khatimah, ya Allah nikahkanlah saya dengan khatimah, ya Allah. Tapi malah dapatnya Aisyah. Bukankah tadi kata di sini apa?
Kalau Allah Ta'ala menjadikan kita biasa berdoa, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala menghendaki penjawaban dan Allah menghendaki terjadinya apa yang kita harapkan. Tapi kok yang kita harapkan enggak terjadi, malah hal yang lain. Maka ketahuilah jemaah si ikhwan di sini, bahwasanya jawaban Allah itu bukan aturan kita. Tapi jawaban Allah itu kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah itu bukan sesuai dengan aturan logika kita. Karena logika kita itu belum tentu bermaslahat untuk masa depan. Dan jawaban Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Walaupun menurut pandang kita di awal, kok gini ya? Kok jadi gini gitu loh? Saya kan pengennya khotimah, tapi kok dapatnya Aisyah? Wallahi ketika Allah menjawab Aisyah, untuk antum itu menunjukkan bahwasanya Aisyah afdal, lebih baik dibandingkan khatimah yang menurut antum mungkin itu yang antum incar. Dan ketika itu jawaban Allah, maka itu menunjukkan itu taufik dari Allah untuk hal ini. Dan taufik dari Allah itu pun tidak diatur manusia. Ya, jadi ketika kita minta, kita tuh minta bukan ngatur, ya gitu loh. Ketika kita memohon, kita tuh memohon bukan mengatur. Tetapi ketika Allah menjawab, maka itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seseorang walaupun dia sudah diberi ilham dan dia melakukan doa bertalu-talu bertubi-tubi doa terus dan ternyata apa yang Allah jawab itu bersimpangan dengan apa yang diharapkan, maka sungguh apa yang Allah jawab itu jauh lebih baik daripada apa yang dia harapkan. Itu bentuk husnuzan kepada Allah. Ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, faman ulhimad du'a, barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa minta kepada Allah, faqad urida bihi al-ijabah. Ini kalimat kaidahnya, ya, kalimat yang bagusnya, faman ulhimad du'a faqad urida bihi al-ijabah. Ya, barang siapa yang diilhamkan untuk berdoa, maka berarti diinginkan oleh Allah penjawaban terhadap doa tersebut. Ya, faham kalimat ini. Kalimat yang bagus ini. Ya, faman ulhimad du'a faqad urida bihil ijabah. Antum pengen apa? Pengen masuk surga? Pengen bakti sama orang tua? Pengen panjang umur dalam ketaatan? Pengen berkah hartanya? Pengen punya keturunan yang baik? Pengen punya istri yang baik, yang salihah? Pengen dan seterusnya. Bahkan pengen rumah sekalipun. Ya, maksudnya bukan rumah kontrakan, maksudnya rumah pribadi, rumah yang antum beli misalnya. Ya. Terus kemudian Allah ilhamkan antum untuk berdoa, maka yang diinginkan pasti oleh Allah Ta'ala adalah jawaban terhadap doanya. Dan sekali lagi, jawaban dari Allah itu tidak selalu sesuai dengan logika dan mindset kita. Kadang-kadang jawaban dari Allah itu justru menyimpang dari apa yang kita inginkan, tetapi pastinya jawaban dari Allah itu terbaik. Sementara apa yang kita harapkan belum tentu bermaslahat bagi kita. Ya. Kadang-kadang seseorang misalnya dia minta kepada Allah punya istri dua. Istri baru satu, dia melihat beberapa ustadz istri banyak, maka dia pun hasadnya luar biasa. Akhirnya dia minta terus sama Allah sampai sholat tahajud dia demi apa? Demi minta punya istri lebih dari satu. Tapi sampai kapanpun ternyata sampai tuwir ya, dia enggak beristrikan dua, enggak. Tetap aja istiqomah dengan istri pertama, istri dia itu aja. Malah dia mendapatkan hal yang lain, yaitu anak yang banyak. Maka bisa jadi ini anak yang banyak ini jawaban dari Allah. Loh, kok Allah enggak menjawab dengan istri yang lebih dari satu ya? Karena Allah Ta'ala melihat mungkin dengan banyaknya istri antum enggak bakal bisa mengurus diri antum dan agama antum. Dan juga istri antum. Ya, maka Allah pilihkan jawaban yang terbaik buat sesuai dengan karakter antum, yaitu anak yang banyak. Jadi percayalah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat tangan kita lillahi taala untuk berdoa, maka kenalilah bahwasanya Allah adalah Maha Pemurah. Dan Allah menginginkan penjawaban untuk doa antum itu. Hanya saja jawaban tersebut waktunya bukan aturan antum. Tepatnya bagaimana jawabannya bukan aturan antum, melainkan itu semua kehendak sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia raja. Raja tidak diatur oleh kehendak makhluknya, ya. Fa inna Allah Subhanahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, astajib lakum. Di sini ada fi'il amr yang merupakan fi'il syarat
dan juga ada jawabus syart. Fi'lus syartnya ud'uni dan jawabus syartnya astajib lakum. Dan juga di sini ud'uni mubasyarah, ya, langsung juga ke ud'uni, mintalah kepadaku langsung tanpa wasilah. Astajib lakum, aku perkenankan untuk kalian. Ya, langsung fi'il jawabus syaratnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjawab doa seseorang. Wa qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i, aku menjawab doanya pendoa. Tapi dengan taqid apa? Iza da'ani, jika dia langsung minta pada aku, Allah jawab. Jika langsung minta pada Allah Ta'ala. Dua ayat ini bantahan bagi orang-orang yang bertawassul dengan tawassul yang ghair syar'i, bahkan syirki. Ya, cukuplah minta langsung sama Allah. Hatta hamba yang fakir, bahkan sefakir-fakirnya hamba ketika dia punya iman, bismillah, faman ulhima du'a faqad urida bihil ijabah. Ya. Tapi kemudian wa fi Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau minta pada Allah, Allah akan murka pada dia. Karena apa? Tidak mau minta sama Allah pertama menunjukkan arogansi makhluk, dan kedua menunjukkan tawakal kepada selain Allah. Dua ini bertalian ketika seseorang tidak mau doa sama Allah, tidak mau minta sama Allah, ini menunjukkan arogansi makhluk yang lemah ini. Dan orang yang kuat sombong itu masih mending dibandingkan orang yang lemah namun sombong. Ya, orang yang kaya tapi belaga itu masih mending dibandingkan udah kere belaga pula, kreditan pula, ya kan? Nah, ini terjadi pada zaman sekarang. Nah, sekarang makhluk itu lemah pasti di sisi Allah, tapi dia sombong akan Allah Ta'ala, maka ini buruk sekali. Ya, itu pertama. Dan kedua, orang yang tidak meminta kepada Allah itu menunjukkan tawakal kepada selain Allah. Imma dia tawakal kepada selain dirinya dari makhluk-makhluk, imma dia bertawakal pada dirinya sendiri, dan ini arogansi dan kesombongan. Maka Allah murka terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, fahadha yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya keridhaan Allah itu ada pada apa? Bisa kita lihat seberapa ridha'nya Allah Ta'ala kepada kita, di seberapa besarnya ilham yang Allah berikan kepada kita untuk meminta dan berdoa kepadanya. Ya. Maka dari kaidah ini, ikhwan, jangan meremehkan orang-orang awam yang mungkin menurut pandangan kita dia banyak bermaksiat dan kurang ilmu. Tetapi ketika ada apa-apa dia minta sama Allah. Jangan remehkan orang-orang seperti ini, karena mereka memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan standar yang tidak kita atur. Allah yang lebih tahu standarnya gimana. Ada kita lihat orang-orang awam seperti itu, ikhwan. Pedagang-pedagang, pedagang kue biasa di pasar. Antum mungkin melihat memang mereka kadang memiliki kesalahan syar'i. Mungkin mereka kredit ribawi dan seterusnya, dan itu karena kejahilan. Semoga Allah beri hidayah. Tapi ketika mereka ada yang mereka inginkan, mereka langsung meminta kepada Allah. Yang belum tentu sikap tersebut ada pada kita yang sudah ngaji. Kadang-kadang kita yang sudah ngaji memang ada pelajar tauhid, tetapi praktek tauhidnya kadang-kadang kurang. Kita ingin sesuatu, kita mengandalkan diri kita, gampanglah Allah kan ngasih rezeki nanti. Udahlah gampang. Ya benar, betul, ini prinsip yang betul. Allah ngasih rezeki betul. Tapi kita tidak meminta kepada sang raja. Ya, karena udah percaya masa saya ditelantarin sih, gitu kan? Ya ini betul juga, enggak mungkin Allah menelantarkan kita. Tapi mana ibadah doanya gitu loh. Nah,
Kemudian orang-orang awam ini yang mungkin enggak begitu kenal pengajian, dia kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Ibnu Qayyim di sini, fa hadza yadullu ala anna ridha Allah taala fi su'alihi wa ta'atihi. Ridha Allah Subhanahu wa taala bisa terlihat, bisa terasa seberapa ridhonya Allah kepada kita, di antara barometernya adalah seberapa kita rajin meminta kepada Allah dan seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dan di sini kemudian terpisah lagi, wa idza radiya rabbu tabaraka wa taala fa kullu khairin fi ridah. Dan jika Allah taala sudah ridha, fa'lam, maka ketahuilah, anna kulla khairin fi ridallah, bahwasanya segala kebaikan itu terwujud ketika Allah taala meridhai seseorang. Ya, itu kalau Allah sudah ridha. Maka yang kita cari ikhwas sekarang adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan itu ada pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Sebagaimana sebaliknya, mukhalafah dari statement sebelumnya, yaitu sekarang anna kulla bala'in wa musibah, setiap bala dan musibah itu terwujud pada atau disebabkan apa? Kemarahan Allah taala dan juga kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, ya di sini masalah kullu khair dan kullu bala dan musibah. Kebaikan itu ada yang maknawi, ada yang hissi, materi. Dan juga bala dan musibah ada yang maknawi, ada yang materi. Maka kita lihat diri kita masing-masing, bala dan musibah yang ada pada diri kita seperti apa? Kekurangan diri kita seperti apa? Riaknya, ujubnya, kesombongannya atau hal-hal lain. Bala, semua itu musibah sebenarnya. Dan sebagaimana mungkin pernah ada tuturkan, bagaimana perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Sayyidul Khatir, bahwa saya di antara a'zamil masaib, sebesar-besar musibah yang menimpa pada diri seseorang adalah ketika seseorang tidak merasa dirinya sedang terkena musibah. Dan musibah dimaksud musibah ma'nawiyah. Karena musibah hissiyah itu kerap kali seseorang mengenalnya. Banjir, tsunami, gempa, itu musibah hissiyah. Semua orang sepakat itu musibah dan semua orang mengenali itu musibah. Dan semua orang merasakan, mengenali, mengidentifikasikan dan mencari solusi dari musibah hissiyah. Tapi musibah ma'nawiyah, hatta orang yang berilmu sekalipun kadang-kadang ketika terjangkit tidak menyadarinya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mungkin min a'zamil uqubah, ya, seburuk-buruk, sebesar-besar hukuman yang menimpa seseorang adalah ketika dia tidak menyadari bahwasanya dia sedang dihukum atau diberi musibah. Dan kemudian beliau tambahkan rahimahullah, lebih buruk dari itu lagi, dan ini yang paling buruk adalah ketika dia berbangga dengan keadaan terkena musibah ma'nawiyah tersebut. Ini secara makna, ana tafsirkan secara makna. Ada orang terkena musibah ma'nawiyah berupa apa? Dholal, kesesatan, kebid'ahan, kemaksiatan, yang dia dengan bermaksiat atau dengan kebid'ahan dan kesesatan tersebut, itu tetap aja dia seperti itu, bahkan Allah tambahkan rezekinya untuknya dengan hal tersebut. Maka ini istidraj. Nah kemudian, ini udah buruk sekali, ini sebesar-besar hukuman dan sebesar keburukan pada diri seseorang. Ada level yang lebih buruk lagi, yaitu ketika dia berbangga dengan musibah tersebut. Dan beliau kemudian rahimahullah menyebutkan contohnya seperti orang yang memakan harta haram atau bekerja di perusahaan haram, kayak yang sekarang misalnya bekerja di bank-bank konvensional, bank-bank ribawi. Coba sekarang, atau bekerja di stasiun-stasiun televisi yang berisikan hal-hal yang seperti itu. Sekarang ketika ditanya, kamu kerja di mana? Saya jaga toko. Tapi bagi orang tuh jaga toko tuh hina. Atau bukan pekerjaan yang membuat orang itu menjempolinya gitu. Atau berjejak atau enggak. Tapi ketika kita,
kerja mana Pak? Oh, saya direktur bank. Masya Allah. Ngomongnya Masya Allah, padahal harusnya na'udzubillah. Gitu. Direktur bank. Ya. Yang setiap hari mungkin dia memakan harta yang haram. Dan perbuatannya banyak yang haram, atau menjembatani yang haram, atau minimal bukan direktur lah. Kerja di mana Pak? Di bank, walaupun cuma satpamnya, tapi yang penting kerja di bank. Orang sudah, oh kerja di bank dia pasti kaya. Dan dia berbangga dengan itu. Maka di sini yang disebut oleh Ibnul Jauzi, inilah hukuman. Ini orang yang gak sadar kalau dirinya sedang dihukum. Dan ini seberat-beratnya ikob dan musibah pada diri seseorang. Maka kullam bala musibah fi ghadabihi wa ma'siyatihi. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثر ada sebuah athar dengan riwayat, dan ini athar ini adalah perkataan, disebutkan ini adalah perkataan Allah, tetapi disebutkan oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah hafizallahu wa hadha al-amr ashbahu ma yakun bil israiliyat, tapi hal ini lebih condong disebut israiliyat, jadi mungkin ada di kitab-kitab samawiyah sebelumnya, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala Ana Allah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada yang berhak disembah melainkan aku. Idza raditu baraktu. Ya, di sini jika aku jika aku ridha, pasti aku memberkati. Dan ini sahih, kalimat yang sahih. Walai maksudnya sahih secara makna. Adapun secara penisbatan kepada Allah, maka ini perlu ditinjau ulang. Walaisa li barakati muntaha, dan keberkahan dariku itu tidaklah ada batasannya. Apa maksudnya? Maksudnya tadi pertama, berkah dariku itu tidak diatur oleh makhluk. Dan yang kedua, ya, keberkahan dariku itu tidak memiliki batasan. Seketika aku ingin memberkati, maka aku berkati tanpa ada aturan dan batasan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Kemudian wa idza ghadibtu la'ant, dan jika aku murka niscaya aku melaknat. Wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad, dan laknatku itu mencapai keturunan ketujuh. Tapi ini sekali lagi kalau untuk kalimat yang terakhir ini kita tidak bisa menjadikan itu sebagai akidah, ya. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Akidah kita adalah apa? Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Artinya kalau misalnya bapaknya misal kena laknat, ya anaknya enggak bisa. Karena akidah yang seperti ini, akidah Nasraniyah. Ya, akidah Nasraniyah. Wallahu alam, kalau memang itu tafsirannya, maka itu bukan akidah kita. Wallahu alam. Ya, mungkin ada salah karena ada beberapa hal mungkin yang muqayyad di sini, tapi wallahu alam. Umumnya kita tidak memiliki akidah yang merupakan percampuran antara makhluk terhadap dosa tanpa mereka sengaja, melainkan justru akidah Islamiyah yang sahihah Muhammadiyah bahwasanya wala taziru waziratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a, ya, seseorang itu akan Allah nilai sesuai dengan apa kelakuannya. Baik, antum tadi baca sampai mana, Syekh? Minal walad. Sampai sini ya, minal walad. Tapi coba lanjut sedikit. Walaqad dalla. Ahsanallahu alaikum ya Ustaz. Walaqad dalla al-aqlu wal-naqlu wal-fitratu wa tujaribul umam. Wa tajaribul umam. Al-ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Wa milaliha. Wa milaliha wa nihaliha. Ala anna taqruba ila rabbil alamin wa talaba mardatihi wal barra wal ihsana ila khalqih min al-birra wal birra wal birra khata la sahih wal birra itu ra-nya yang maftuh, ya kan, wal birra wal birra wal ihsana ila khalqihi min a'zamil asbabil jalibati likulli khair wa addaduha min akbaril asbabil jalibati likulli syarr.
famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at naqamat nikmatuhu bimithli ta'atihi wataqarubu ilaih wal ihsanu ila khalqih. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah. Dan ini paragraf terakhir insyaallah pembahasan kita, wala qad dallal aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajaribul umam. Jadi ada empat hal di sini. Logika, ya, referensi, fitrah. Fitrah dengan logika ini berbeda. Ya. Fitrah itu sifatnya jibillah. Sementara logika itu kadang-kadang nisbidiyah. Mana yang lebih kuat, akal atau fitrah? Kadang-kadang yang lebih kuat adalah fitrah. Ketika itu sudah menjadi fitrah, maka tidak bisa diubah. Tapi ketika itu masuk akal, kadang tidak masuk akal di orang lain. Dan yang paling tinggi dari dalil, naqli pastinya. Naqli, ya. Taib, fitrah wa tajaribul umam. Adapun eksperimen, ya, atau pengalaman, ya. Experience, ya, experience, bukan eksperimen. Pengalaman umat, ya, individual, ya, ini sebenarnya asalnya bukanlah dalil. Tetapi ini bisa memperkuat dalil-dalil yang tadi. Kadang-kadang orang tidak menerima dalil naqli. Kadang-kadang orang kehilangan fitrahnya. Kadang-kadang orang kehilangan rasionya. Tetapi orang tidak bisa mengelak dari kenyataan yang terjadi pada sebagian umat. Al-ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Dengan varian atau ragam jenis, ya, jenis umat, baik sukunya, ya, jenis-jenis umat atau agama mereka atau nihal. Nihal itu masuk ke dalam milah. Milah itu agama, nihal itu firqah dalam agama, biasa begitu. Ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya mendekatkan diri pada Tuhan, ya, ini kan beda-beda agama, ya. Ya. Pun kalau sama agama, ada milah Ibrahim, ada milah Muhammad, gitu, ya. Ala kulli hal, agama-agama samawilah, ya. Bahwasanya mendekat kepada Rabbil Alamin. Wa talaba mardatihi, dan minta keridhaan Allah Ta'ala. Mencari ridha Allah. Wal birra wal ihsan. Bir, ya, bukan bar. Karena al-bar ini jadinya nanti, al-bar itu diantara nama Allah. Al-bar, Abdul Bar. Dan juga al-bar itu bisa menjadi sifat. Adapun bir itu isim, ya. Wal birra wal ihsan, berbuat baik, kebaikan dan berbuat ihsan ila khalqihi, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khalq di sini maknanya makhluk. Mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan Allah, berbuat baik kepada makhluk. Tiga hal ini. Min a'zamil asbabil jalibati likulli khair. Itu adalah di antara sebesar-besar sebab untuk mendapatkan, merangkul segala kebaikan. Itu sudah semua orang sepakat, ya, semua orang sepakat. Ya, orang baik itu pasti dapat baik. Itu orang-orang sepakat, nah. Hatta penjahat pun ini yakin ngomong kayak gitu juga dia. Wa addaduha, dan kemudian lawan dari taqarrub ila rabbil alamin, lawan dari mencari keriduan Allah, lawan dari berbuat baik kepada makhluk. Min akbaril asbabil jalibati likul syarr, di antara sebab-sebab terbesar, di antara sebesar-besarnya sebab-sebab yang bisa merengku segala keburukan. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudfi'at niqmatuh bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaih wal ihsani ila khalqih. Maka di sini mastujlibat ni'amullah, di sini adalah kalimat takjub, ya. Kalimat takjub. Ya, dan juga takjub beserta adanya penafian. Ma di sini makna nafiyah. Tidak bisa kenikmatan dari Allah itu direngku, dan tidak bisa nikmah, yaitu kemurkaan dari Allah itu ditolak.
Ya, pahami baik-baik. Tidak bisa kenikmatan itu direngkuh dan tidak mungkin murka Allah Ta'ala ditolak dengan apapun perbuatan. Tidak mungkin bisa kita dapatkan itu semua seperti kita taat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk. Paham enggak di sini? Jadi tidak ada amalan lain, perbuatan lain yang bisa membuat kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari murka Allah semisal taat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Jadi amalan lain coba apa misalnya? Amalannya apa? Amalannya adalah misalnya motong rumput. Antum tidak bisa mendapatkan kenikmatan dan tidak bisa menghilangkan kemurkaan Allah, tidak bisa menolak kemurkaan Allah. Kalau motong rumput itu cuma sekedar motong rumput pekerjaan mubah, bukan taat, bukan taqarrub ila Allah. Karena tidak ada sebab sebesar taat kepada Allah, tidak ada sebab sebesar taqarrub ila Allah, tidak ada sebab sebesar ihsan kepada makhluk yang bisa mendatangkan kenikmatan dari Allah dan menghalangi diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pengin mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dekatilah Allah Taala dan berbuat baiklah kepada makhluk. Dan di sini ihsan ila makhluk yang paling tertinggi adalah al walidain. Wa bil walidaini ihsan. Ini yang selalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat yang selalu ditekankan oleh para ulama, ya, karena kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan setelah berbuat ihsan kepada makhluk, yang paling tertinggi ihsan ini kepada al-walidain, itu pertama bentuk ketaatan kepada Allah, itu juga merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya benar, dan itu juga merupakan ihsan tertinggi. Maka nikmat dari Allah akan diwujudkan dan kemudian kemurkaan Allah akan dihapuskan darinya. Allah Ta'ala tidak akan murka padanya. Ya, seperti itu. Wallahu Ta'ala. Baik. Ada soal? Mujud? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.